Lihat, malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap Lailatul Qadar. Untuk siapa itu? Untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumlah malaikat-malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Allahu Akbar. Aksar min adadil hasa. Yang memimpin siapa? Jibril alaihi salam, menebarkan ketenangan, rahmat di mana-mana. Makanya malam itu malam terbaik daripada 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Salah satu rukun iman yang wajib diimani adalah al-iman bil malaikah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Di antara malaikat yang merupakan sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat, adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana di antara manusia ada pemimpin-pemimpin, seperti pemimpin muhajirin, yaitu Abu Bakar wa Umar, pemimpin Ansar, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'd ibn Rabi, pemimpin Ahli Bait, Ja'far dan Ali radhiyallahu an, pemimpin para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Dan salah satu nama Jibril alaihi salatu wassalam adalah Ruhul Amin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, Nazala bihi Ruhul Amin. Kenapa Jibril diberikan gelar dengan Ruhul Amin? Ruh yang sangat amanah. Ada yang mengatakan bahwa dikatakan Jibril dengan sebutan Ruh, dan itu selalu di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Qadr. Tanazalul malaikatu warruh. Kenapa selalu disebut kalimat ruh, gelar daripada Jibril, sehingga ada istilah Ruhul Kudus? Kata para ulama, summiya ruhan li'anna nufusa tahya bihi kama tahya bil arwah. Disebut ruh karena jiwa-jiwa manusia itu akan hidup dengannya, sebagaimana badan ini hidup karena adanya ruh. Karena tugas pertama atau yang paling utama Jibril itu memberikan kehidupan kepada ruh manusia. Malaikat yang sangat dikenal ada 4, dan itu para pemimpin malaikat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat Malakul Maut. Ini pemimpin-pemimpin malaikat namanya, Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Kalau cerita tentang alam hati, maka Jibril lah malaikatnya. Yang menguasai alam hati, Jibril lah malaikatnya. Karena Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan hati-hati setiap manusia. Kalau bercerita tentang alam dunia, maka bercerita tentang Israfil. Karena Israfil lah yang menurunkan hujan, sehingga hiduplah seluruh alam di dunia ini. Karena waja'alnal ma' likulli syai'in hayyin, kami jadikan air itu segala sesuatu jadi hidup. Karena air itulah semuanya hidup. Kita hidup, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan pun hidup. Artinya, kalau kita cerita tentang kehidupan dunia, maka kita cerita tentang Mikail. Tapi kalau cerita tentang alam ruh, berarti kita cerita tentang Israfil, yang mencabut semua arwah ketika tiupan terompet sangkakala pertama, semua ruh keluar dari jasadnya. Dan kalau cerita tentang alam kematian, maka di sana ada Malakul Maut. Jadi, masing-masing ada alamnya. Malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf. Hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasul. Tiba-tiba Umar mengatakan, "Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Sifatnya syadidu bayadisyam." Pakaiannya itu putih bersih. Kemudian yang kedua, syadidus sawadis syari, rambutnya begitu hitam. Anehnya, tidak ada bekas perjalanan sama sekali. Wala ya'rifuhu min ahad, dan tidak ada satupun dari kami mengenali orang itu. Karena begini teman-teman, kebiasaan para sahabat Nabi, kalau ada orang asing, biasanya dikenalkan oleh orang.
Yang kenal biasa, dia mengatakan ini namanya si Fulan, dari Bani Fulan. Dikenalkan kepada para sahabat Rasul supaya orang kenal. Tapi orang yang datang ini tidak ada yang kenal satupun. Kalau memang dia orang jauh, pasti ada bekas safarnya. Yang namanya padang pasir, gunung Sahara, angin, debu di mana-mana. Baru berjalan di padang pasir sebentar saja, otomatis pakaian sudah berdebu. Tetapi orang ini, kalau dikatakan orang jauh, kenapa tidak ada bekas safar? Tidak ada debu sama sekali di pakaiannya. Kemudian, rambutnya pun sangat rapi dan hitam, menunjukkan orang ini tidak pakai sorban. Padahal, sorban itu bagi orang Arab itu kayak sebuah kewajiban karena bisa melindungi dari panas, bisa melindungi dari debu, bisa melindungi dari dingin sorban itu, dan tradisi Arab itu pakai sorban. Lah orang ini tidak pakai sorban, sehingga bisa dikenali wajahnya sangat tampan sekali. Yang lebih mengherankan lagi, langsung dia duduk menemui Nabi SAW. Kemudian, lutut dia dengan lutut Nabi itu ditemukan. Kemudian tangan dia diletakkan di paha Nabi, tiba-tiba bertanya, "Ya Muhammad." Penampilannya rapi, seperti tolabul ilmi, tapi bahasanya kayak orang badui. Yang suka mengucapkan "Ya Muhammad" itu orang badui. Kalau sahabat Nabi mengucapkan "Ya Rasulullah, Ya Nabiullah" itu sahabat Rasul, beradab mereka kepada Rasulullah. Tapi kalau orang badui itu, mereka teriak-teriak, "Ya Muhammad." Lah bahasa orang ini menggunakan bahasa orang badui. Akhbirni anil Islam, ceritakan tentang Islam. Kata para ulama, karena sahabat Nabi SAW itu paling suka kalau ada orang badui menemui Nabi. Pasti banyak tanya dan pertanyaannya aneh-aneh. Sehingga kemudian ketika Nabi menjawab pertanyaan orang-orang badui, itu menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul. Bahkan karena segannya para sahabat bertanya kepada Rasul, biasanya nitip pertanyaan kepada orang badui untuk ditanyakan kepada Nabi. Makanya kenapa orang ini menggunakan bahasa orang badui, padahal pertanyaannya berbobot. Ini bukan orang badui ini. Ini orang tolabul ilmi ini. Pertanyaan berbobot, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan kiamat? Apa tanda-tandanya? Ini bukan orang jahil yang bertanya. Tapi dari bahasa menggunakan bahasa badui, "Ya Muhammad," supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini. Makanya hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya induk Quran. Induk Quran Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Tapi kalau induk hadis, hadis Jibril tadi disebut induk hadis. Karena seluruh ajaran Islam terangkum di dalam hadis Jibril. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, "Tahukah kalian siapa yang bertanya kepadaku tadi?" Sahabat mengatakan, "Saya tidak tahu, Allahu wa Rasul alam." Kata Nabi SAW, "Huwa Jibril atakum yu'alimukum amro dinikum." Tadi Jibril itu yang datang kepada kalian, sengaja mengajar kepada kalian tentang urusan agama kalian. Jadi Jibril itu datang, terkadang bukan hanya membawa risalah, tetapi juga taudihu risalah. Jadi dia datang membawa risalah kepada Rasul, yang kedua tugas dia taudihu risalah, menjelaskan risalah itu. Bukan hanya taudihu risalah, ada lagi namanya muraja'atu risalah. Karena setiap Ramadan datang, muraja'ah bersama Rasul. Bahkan di Ramadan terakhir, sebelum wafatnya Rasul, Jibril dua kali datang menemui Nabi SAW. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat-sifat Jibril itu, yang pertama al-ilmu. Jibril itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tentu pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, "Allamahu syadidul quwwah." Yang mengajarkan ilmu kepada Nabi SAW, syadidul quwwah, malaikat yang punya kekuatan. Jadi, salah satu sifat Jibril, pertama al-ilmu. Yang kedua, al-quwwatul ha'ilah, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Makanya Allah mengatakan, syadidul quwwah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat, ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom, dengan satu sayapnya saja ditancapkan ke negeri Sodom, dibelah, kemudian diangkatnya itu negeri sampai ke langit, kemudian dibalik dan dihempas lagi ke bumi, kemudian dihujani lagi dengan meteor. Saking kuatnya Jibril. Bahkan selalu kalau Allah hendak mengazab sebuah kaum, pasti diutus Jibril. Lihat ketika kita bicara tentang kaum Samud, siapa yang diutus Jibril? Fa'akhazathu sayhatan fa'asbahu fi darihim jashimin. Maka Jibril kemudian berteriak satu kali teriakan,
tiba-tiba seluruh manusia-manusia di rumah-rumah mereka tinggal jasad tanpa ruh. Jadi bangkai, satu tiupan, semua mati. Kaum Samud. Jadi Jibril itu punya kekuatan yang luar biasa, teman-teman. Kemudian yang kedua, At-Tamkin. Di mana Jibril itu punya kedudukan yang sangat mulia di langit sana di antara para malaikat. Karena seluruh para malaikat itu taat kepada Jibril. Tentu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut At-Tamkin. Jibril itu punya kedudukan tersendiri di langit karena ditaati semua para malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang terakhir, Al-Amanah. Jibril itu amanah ketika menyampaikan wahyu. Makanya Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin. Kalimat amin itu amanah. Apa sih maknanya? Maksudnya begini. Jibril itu kan tugasnya ngasih wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada para nabi dan rasul. Yang terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Jibril tidak amanah, dia bisa korupsi ayat, ditambah dan dikurang sesuka Jibril. Makanya Jibril itu orangnya amanah. Yang kedua, makna amanah itu tidak ada satupun syaitan yang bisa menambah dan mengurang wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu dahulu di zaman jahiliyah, jin itu naik ke langit. Di langit pertama itu jin punya pos-pos. Pos itu digunakan untuk mencuri dengar wahyu yang diturunkan Allah kepada para malaikat. Tetapi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril turun menyampaikan wahyu, tidak ada satupun syaitan yang mampu naik ke langit. Kenapa? Mereka tidak berani dengan Jibril. Selain amanah, Jibril punya kekuatan sehingga iblis merasa heran. Kenapa anak buahnya tidak bisa naik lagi ke langit? Maka diutuslah pasukan-pasukan jin untuk mencari kabar ada apa, ada apa. Rupanya satu gerombolan utusan iblis itu, 7 jin itu, jin Nusaybin, nyasar pula ke kebun kurma antara Mekah dan Taif. Disitulah berjumpa dengan Nabi yang sedang sholat membacakan ayat Al-Quran. Tiba-tiba jin-jin ini beriman kepada Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya ana hustama'an nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengar sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara sifat-sifat Jibril. Taib, kita akan cerita Jibril ini memiliki kaitan dengan kita manusia, umat Nabi Muhammad. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa innallaha iza ahaba abdan da'a Jibril. Jadi kalau mencintai hambanya, pas yang pertama kali dipanggil itu malaikat Jibril. Makanya Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku suka dengan orang ini, maka kau harus mencintai dia. Maka yang pertama kali yang mencintai orang yang dicintai Allah adalah Jibril. Dan umat Nabi SAW adalah umat yang sangat dicintai Allah karena Allah berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Artinya, Allah suka dengan umat Rasul SAW. Ketika Allah suka dengan seorang hamba, maka yang pertama kali suka setelah Allah adalah Jibril alaihissalam. Makanya Allah mengatakan di sini, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Aku mencintai fulan, wahai Jibril, cintai dia. Maka Jibril kemudian mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini memiliki faedah bahwa Jibril itu ada alaqah, ada hubung kait dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Jibril itu juga ada hubung kait dengan para nabi dan rasul yang diutus, juga kepada orang-orang soleh di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hubung kait Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril itu senantiasa membimbing rasul. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu, maka nabi tidak bisa jawab. Maka rasul menanti-nanti Jibril tentang jawabannya. Seperti umpamanya kisah orang-orang musyrik datang ke Madinah menemui ahli kitab. Kemudian mengatakan di Mekah itu ada orang yang mengaku nabi. Macam mana cara menghadapinya? Kata orang Yahudi Madinah, sini saya kasih soalan kamu. Tanya kepada orang yang mengaku nabi di Mekah itu, kalau dia sanggup menjawab, memang dia nabi.
kalau dia tidak sanggup menjawab, maka dia bukanlah seorang nabi. Kata orang musyrik, apa pertanyaannya? Satu, tanyakan tentang seorang laki-laki yang keliling dunia selama 500 tahun berdakwah kepada tauhid. Bagaimana kabarnya? Yang kedua, tentang anak-anak muda yang terjebak di dalam gua yang sangat menakjubkan kisahnya. Bagaimana ceritanya? Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh. Apa itu ruh? Maka senanglah orang-orang musyrik ini karena dia yakin tidak mungkin dapat jawaban Nabi ini. Sedang mereka sudah dapat kunci jawabannya. Kemudian mereka ke Mekah untuk menjumpai Nabi. Sesampainya di Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan, "Ya Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu tiga persoalan. Kalau kamu bisa menjawab, engkau seorang Nabi, kami beriman. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau ini Nabi palsu, kami dustakan kenabianmu." Kata Nabi SAW, "Baik, saya akan jawab besok." Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Dengan sebab lupa mengucapkan insya Allah, lewat hari pertama Jibril tak turun. Lewat hari kedua Jibril tak juga turun. Satu minggu Jibril tak turun. Dua minggu, tiga minggu tak turun-turun. Hampir satu bulan Jibril tidak turun. Maka Nabi sudah sesak dadanya. Sebab kalau tidak ada jawaban, pasti orang-orang akan mendustakan dia. Dan itu menunjukkan bahwa Rasul tidak pandai-pandai menjawab. Memang Rasul tidak punya pengetahuan tentang persoalan itu. Rasul tetap menunggu Jibril turun. Akhirnya Jibril turun setelah satu bulan. Kemudian menurunkan surah Al-Kahfi. Menjelaskan tentang adapun soalan yang pertama, dialah Raja Zulkarnain. Dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi, sejarah Zulkarnain. Adapun tentang anak-anak muda yang terjebak di dalam gua itu adalah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, katakannya Muhammad, yas'alunaka 'anil ruh, kullir ruhu min amri rabbih. Jadi Jibril datang kepada Rasul dalam rangka membimbing Rasulullah SAW. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ini biasa kalau berjumpa dengan Jibril itu, Jibril pasti akan membentuk dirinya dengan bentuk yang sangat tampan. Tidak pernah membentuk dengan orang yang sangat menakutkan. Makanya biasa yang dipilih Jibril ketika berjumpa dengan Rasul, pasti dia akan tasyakul, beralih rupa seperti sahabat Nabi yang namanya Dihyatul Qalbi. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Dihyatul Qalbi, orangnya tampan sekali, sangat tampan. Jadi Jibril kalau menemui Rasul pasti menyerupai Dihya. Sampai suatu hari saat Nabi sedang berbincang-bincang dengan Dihya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan, heran Aisyah, kenapa lama sekali Rasul berbincang dengan Dihya? Sehingga kemudian Rasul berdialog dengan Dihya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Inni ra'aituka waqifan amama Dihya." Aku melihat engkau ini berada di depan Dihyatul Qalbi, kemudian berbicara. Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, itu bukan Dihya, itu Jibril." Kata Rasul, "Kau melihatnya?" Kata Aisyah, "Iya, saya melihatnya dengan kedua mata saya." Ingat, tidak ada wanita di zaman Rasul yang pernah melihat malaikat dalam bentuk ahli rupa menjadi manusia kecuali Aisyah. Tapi kalau laki-laki banyak, dalam hadis Umar tadi kan lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba datang Jibril bertanya Islam, iman, ihsan. Laki-laki banyak yang melihat, tapi perempuan tidak ada yang melihat malaikat yang berbentuk manusia kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Nabi SAW mengatakan, karena engkau telah melihat Jibril wahai Aisyah, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Maka setelah kemudian Aisyah tua, betul, sebelum wafatnya Aisyah buta. Jadi Rasul itu kalau berjumpa dengan Jibril selalu dalam bentuk Dihyatul Qalbi, dan selalunya di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pula yang menjadikan Aisyah dilebihkan dari istri-istri yang lainnya. Karena Jibril tidak pernah turun dari istri manapun dari istri Rasul kecuali di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj yang membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah Jibril. Jibril yang menemani Rasul sampai naik ke langit ketujuh. Jibril menemani Rasul sampai diangkat ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Hanya bisa sampai ke Baitul Makmur saja. Tapi lihat peristiwa besar Isra Mi'raj itu, Rasul bersama Jibril. Artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi SAW, diantarnya sampai ke langit. Kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Taif, yang mana kita tahu dakwah Rasulullah ditolak di kota Taif.
Semua penduduk Taif mendustakannya, melempari Rasul pakai batu, sampai Rasul lari jarak 1 mil meninggalkan daerah Taif, sampai masuk ke perkebunan di antara perbatasan Mekah dan Taif. Disitulah Jibril datang dengan malaikat penjaga bukit Taif. Kata Jibril, "Ya Muhammad, perintahkan 2 malaikat ini, dia penjaga bukit Taif. Kalau kau perintahkan bukit Taif dilempar kepada penduduk Taif, dia siap melaksanakannya. Tinggal menunggu perintah Rasul." Makanya Rasul mengatakan, "Allahumma dibi qaumin fa innahum la ya'lamun." "Tidak ya Jibril, jangan. Jangan kau lemparkan bukit itu kepada mereka. Mereka melakukan itu kepadaku karena mereka itu tidak tahu aku ini seorang nabi." Lihat, Jibril alaihi salatu wasalam membawa 2 malaikat penjaga bukit yang siap untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Lihat bagaimana cintanya Jibril kepada Rasulullah, dan banyak lagi kisah Jibril dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk juga ada halaqah, ada hubung kait Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun Jibril bertugas menurunkan wahyu, bukan berarti dengan wafatnya Rasul Jibril tidak pernah turun ke bumi. Tidak. Bahkan setiap tahun Jibril turun ke bumi. Kapan? "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh." Lihat, malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap Lailatul Qadar. Untuk siapa itu? Untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumlah malaikat-malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Allahu Akbar. Aksar min adadil hasa. Yang memimpin siapa? Jibril alaihi salam, menebarkan ketenangan, rahmat di mana-mana. Makanya malam itu malam terbaik daripada 1000 bulan. Jadi ada hubung kait Jibril dengan umat Islam, dengan kita-kita ini. Kita tidak pernah ditinggalkan Jibril karena setiap tahun turun di malam Lailatul Qadar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Jibril itu dalam bentuk aslinya. Pertama di Gua Hira, kedua di langit ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ikhwatul iman, ada tugas lain Jibril. Contohnya, umpamanya kalau ada orang yang akan dilahirkan, diciptakan Allah orang ini orang mulia, maka yang meniupkan ruh bukan malaikat ruh, bukan seperti hadis Nabi SAW dari yang antum baca dalam kitab Arba'in Nawawi. Ada hadis tentang penciptaan manusia, 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, sampai 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat ruh, kemudian dicatat rizkinya, dicatat amalnya, dan lain sebagainya. Itu ada tugas sendiri malaikat yang memasukkan ruh. Tapi kalau yang dilahirkan ini orang mulia, itu Jibril yang turun tangan. Contohnya ketika Maryam hendak dianugerahi Isa alaihissalam. Yang memasukkan ruh bukan malaikat yang suka memasuk-masukkan ruh, tidak. Tapi Jibril turun langsung membawa ruhnya Isa, ditiupkan, kemudian masuk ke rahimnya, jadilah janin Isa alaihissalam. Jibril, dan Jibril itu yang menghabar gembirakan kepada siapapun yang punya anak mulia, seperti menghabar muliakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak, kemudian menghabar gembirakan kepada Zakaria akan kelahiran Yahya. Jadi tugasnya Jibril itu ada tugas lain, memasukkan ruh orang-orang mulia, menghabar gembirakan akan kelahiran orang-orang mulia. Itu juga bagian daripada tugas Jibril. Ikhwatul iman, karena ini orang mulia, tidak sembarang diutus. Jibril langsung yang diutus. Ikhwatul iman, ini kita cerita Jibril di dunia. Bagaimana Jibril yaumul qiyamah di akhirat? Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi ila man syaa Allah." Ketika tiupan Israfil itu ditiupkan, maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semua mati, kecuali yang dikecualikan Allah, Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. 4 pemimpin malaikat ini tidak mati karena tiupan sangkakala. Sehingga malaikat maut dipanggil oleh Allah, "Man baki?" Siapa lagi yang tersisa wahai malakul maut? Katanya malakul maut, Jibril, Mikail dan Israfil. Kata Allah, "Cabut nyawa mereka." Maka satu-satu dicabut. Lalu Allah mengatakan, "Wa man baki?" Siapa lagi yang tersisa?
Kata malakul maut, ana abdukal fakir. Saya hambamu yang fakir, yang tersisa ya Rob. Maka Allah mematikan, matilah kamu. Akhirnya dia pun mati dan tidak ada yang hidup lagi. Itulah Jibril. Dia tidak mati karena tiupan, karena Jibril punya kekuatan. Malaikat itu punya kekuatan, bahkan ada satu malaikat yang bisa mengalahkan semua jin, semua malaikat, dan semua manusia. Malakul maut tidak bisa dikalahkan. Dia malakul maut yang mencabut nyawa semua orang, mencabut semua nyawa jin, mencabut semua nyawa-nyawa malaikat. Dia juga malakul maut itu, karena dia yang ditugaskan Allah untuk alam arwah, alam kematian. Wallahu a'lam ikhwatal iman, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang tugas malaikat Allah Jibril alaihi salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.